tuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel SK Racing Ecos yang berada di Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang. Si Kuning sendirian, Cela. Tapi masih ada AA hanya 4 orang di sini, Bel. Tenang aja. Demi Si Kuning rela kita tutup malam ya. Tapi mudah-mudahan berkah dan selalu amanah. Amin. Oke, hari ini gue dipinta sama Pak Bos gue nih. Bos, ngerjain gue aja lo. Sampai tengah malam ini. Oke, Bro. Jadi ini aneh sih buat gue ya, nyeleneh. Tapi nggak apa-apa lah, namanya permintaan sama requestan. Kalau nggak aneh ya, gue nggak mungkin ada ya, Bro. Justru karena kesusahan di saat yang lain itu nggak mampu dan nggak bisa. Ya, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan gue bisa melaksanakan amanah dari Vario 150, 125, 150, 150. Cuma lehernya aneh, Bro. Kayak gini, Bro. Jadi ini ngaceng ke atas lurus ya. Kita praktekin aja. Terus di sini ada, nggak tahu ada tambahan apalah ini ya. Yang jelas ada kabelnya kayak gini. Kayaknya buat nyolok-nyolok apa gitu ya. Kita coba pasang aja. Nah, buat kalian yang ingin merestorasi atau membuat atau merawat knalpotnya, jangan khawatir ya. Kita berada di Jalan Raden Patah. Jadi silahkan datang aja. Kalau bingung takut nyasar, nanti di Sherlock aja di 08 15 13 94 37 98. Tapi lebih pastinya kalian cek deskripsi ya, agar bisa lebih tahu atau tahu lebih tentang segalanya. Di situ juga ada marketplace dan ada yang lain-lainnya juga, termasuk ada gue nya gitu. Nggak ding, gue nya lagi nggak ada. Jenis Vario 150 ditrondolin dan bannya sudah gede ya, Bro. Pasti pakai pelek palang. Warna kuning, terus peleknya juga warna coklat ya, peleknya coklat. Bannya warna putih. Nanti kalau udah bangun yang masang nih baru ketahuan, Bro. Modelnya seperti apa? Pinjem. Nah, ini silencernya, Bro ya. Kayak gini ya. Deh, silencernya kayak gini. Terus di sini juga 1,2 semua ini ya. Stopnya kayak gini, terus ada pegangan macam kayak ini, ada legonya kayak gini. Dan ini enggak terlalu panjang dan enggak terlalu pendek ya. Cukuplah ini ya. Cukuplah kayak gini mah. Mudah-mudahan hasilnya bisa kita cepat simak. Nih, Mang. Lagi proses pemasangan untuk leher dulu. Sore ini karena malam ya, Bro, banyak pijaran lampu, banyak sinar-sinar lampu. Malam minggunya nggak jadi ngapel, Bro. Dikerjain Vario warna kuning lagi. Ceritanya si Vario ini juga buat balap road race ya. Buat road race apa road race sih? Hah? Road race ya. Ya gitulah pokoknya, yang tahu. Ya, ya kita mah enggak tahu ya, pokoknya yang belok-belok itu ya. Iya, yang belok-belok itu, yang tahu itu sebutannya apa? Silakan tulis di kolom komentar ya. Gua enggak tahu itu road race apa road race apa race kayak gitu ya. Karena gua enggak ngerti balapan dan enggak ngerti gitu-gituan, Bro ya. Gua mah cuma bisanya ya itu juga, kalau dipercaya ya, gua cuma bisa buatin knalpot aja. Gue juga kena booking knalpot gak bisa, Bro. Tapi anak-anak ya. Tapi insya Allah, kalau suruh ngelas, kalau suruh apa, insya Allah gue juga bisa, Bro. Tapi kayaknya gak perlu nyampe gue yang turun tangan ya, kalau untuk pemasangan kayak gini mah. Bro, tinggal di mana, Bro? Tinggal Larangan. Larangan? Larangan tinggal. Kok dilarang? Ya gimana ya, kalau yang lempeng-lempeng aja itu agak-agak gak enak soalnya. Oh,
tinggal di Larangan Impres berarti ya. Yo, udah lama tinggal di situ? Udah. Berarti anak situ dong? Hah? Anak situ dong? Gua anak mak gue. Anak mak gue, cila bisa aja. Bengkelnya apaan? Bengkel Pejaten. Oh, Pejaten. Siapa nama bengkelnya Pejatennya? Sinting. Hah? Sinting. Sinting. Sinting apa keriting apa ginting? Eta Sinting kalau bahasa ininya ya kayak gitu ya Bre, gua enggak bisa nyebutin tanda kutip. Sinting yang kepalanya kalau enggak salah kalau ditunjuk-tunjuk kayak gini Bre. Sinting kan. Tapi enggak, sorry Bro. Ntar dia nonton lagi repot guanya nih. Sorry, canda ya. Canda ya Om ya. Tenang ya Om. Bye-bye aja di situ Om. Kalau mau nyengir, nyengir aja Om. Kalau mau ketawa, ketawa aja. Motornya belum rapi, tenang malam minggu kita kerjain. Nyampe amburadul pokoknya mah. Diselesain malam ini juga Om. Jangan khawatir. Kasih aja sajennya yang banyak buat kita Om, biar semangat. Ini ikut kelas apa ini? Metik injeksi. Metik injeksi, FFA dong? Oh, berapa cc ada sekarang nih punya? 300, 400, 250, apa 200, apa 500 cc, apa 600, apa 950 cc? Mungkin yang lain di atas 2,5 kali ya. Oh, kalau lu pakai? Gak nyampe. Gak nyampe, ya iyalah, lu harus ngegeser tiangnya. Buset, bautnya gak nyampe bro. Karena ya kita tahu semua Honda itu kurang lebar ya aja. Beda dengan Yamaha. Jadi kalau lo mau ngegedein lagi mungkin share-nya ya harus ngegeser baut tiang, tapi masih ada sih dikit-dikit mah cuma tipis ya. Karena low thrust butuhnya ketahanan mesin. Jadi kalau lo gedein banget tipis banget bisa jebol tuh ya. Mesinnya bisa blok apa ya? Blok depan apa blok tengah itu yang ada share-nya itu bisa loncat gitu ya. Kalau lo panjangin lagi bisa sih ya. Cuma langkahnya mungkin harus lebih panjang juga, Bro. Nih, gua dengar bocoran kayaknya ini kisaran 200 cc-an ya. Hasilnya seperti apa ya? Kita nanti simak bareng-bareng aja ya. Gua enggak ngerti, Bro. Yang jelas ini requestan dari leher diameter 28 ngerucut nyampe ketemu 45 kalau enggak salah tadi requestan ya. Dan kita mah cuma ngerjain aja apapun yang terjadi karena permintaan diri sendiri aja ya. Jadi tanpa harus direcokin gua harus begini harus begitu karena dia juga maunya lewatnya itu apa ya posisinya itu semuanya direquest sama dia sendiri. Kalau gua mah cuma kuli aja Bro, namanya ngerjain ya, kerjain aja dulu. Yang penting mah orangnya seneng. Kalau udah seneng kan gua dibayar. Udah lama ya. Kita putus dulu aja Bro. Lagi proses dulu ya, nungguin. Wow, silencernya sudah kepasang, kita bikinin plat dulu ya, Bre. Kita tes dulu aja, Bre, sebelum kasih pegangannya. Coba dihidupkan, apakah bisa hidup ataukah nggak kuat hidup. Wah, kalau nggak kuat hidup ini jong aja kita ya. Diomelin kan yang sama bapak suaranya begini? Aman. Aman? Kalau bapak polisi kena. Oh, kalau sama bapak? Bapak aman. Aman. Udah direstuin nih? Iya, Oh, udah jadi bapak. Nah, salah kita bicara, salah ini Bro. Kita bicaranya salah ini Bro. Oke, dikasih pegangan dulu. Tadi udah dihidupin ya. Sedikit aja Bro ya. Nah, digeber-geber sama mekaniknya Bro. Kita videoin aja Bro.
jorok bro, mainnya pencet-pencet baik. Ocem breo, jadi kita buka lagi untuk pasang pegangannya ya. Dan sekarang syukur alhamdulillah udah rapi, tapi cuma sayang ya malam-malam. Tapi ya karena emang kita nyuguhin natural tanpa rekayasa ya, jadi ya malam juga kita kerjain breo kayak gini ya, bermodalkan senter. Oke, dilanjut bro, sorry tadi ada pengamen lewat. Jadi kalau motor ini tetap hidup, kayaknya ketiban suara ngakekok-ngakekoknya ya. Jadi kayak gini ya keadaannya, ngaceng bro, tapi sejajar dengan bodi ya. Jadi dari bawah sono cuma tekukan ke bawah satu dan langsung naik ke atas ya. Tekukannya cuma dua bro. Selanjutnya ya lurus saja ya, lurus nyampe ke selencer, lurus tegak kayak gini ya. Ini requestan beliau dan mudah-mudahan, tapi ya tadi udah ngobrol-ngobrol dengan beliau sendiri ya, cukup senang beliau karena ngikutin requestan beliau gitu ya. Dan alhamdulillah beliau juga sudah puas dan ini udah terpasang dudukannya, kita buat di bagian sini ya bro ya. Oke, dan ini ada baut, terus per juga double 2 ya kayak gini. Jadi di bagian depan itu 28, terus kesininya ini 45. Oke, kita hidupin aja karena ini suaranya berisik dan gua juga nggak berani ngidupin, takut digeber-geber pecah mesinnya ya. Klep ketemu klep atau seher ketemu apa ya, ketemu klep, ngeri. Kalau gebernya yang punya sih nggak jadi masalah bro, asal jangan gua aja yang rusak ya. Jangan lama-lama, jangan banyak-banyak ya, karena agak sedikit ngeri. Masih disetting lagi kayaknya sama dia nih, megang HP lagi, gua curiga ini. Jangan dikasih tahu, nanti ngikutin. Pokoknya dia main Jimbot itu, kalau dulu mainan gua kayak gitu, main Jimbot kalau nggak salah ya. Kayaknya dia lagi main Jimbot. Settingan dulu bro, tadi ada sedikit jeda kayaknya, mudah-mudahan nih nggak ada jeda ya setelah dioprek lagi sama dia. Wow, oke, sudah ada sedikit perubahan ya. Oke, jadi alhasil seperti itu, setelah kita kerja sedari siang sampai jam 9 ini ya. Dan alhamdulillah udah rapi dan sesuai dengan keinginan beliau. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah contoh
jika kalian mau seperti ini silahkan datang ke workshopnya SKR ya, atau bengkelnya SKR di Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang, atau via WA di 0815 1394 3798. Ini ada batuknya lagi dikit. Oke, jadi perintahnya itu cuma di HP dia aja, bro. Jadi kalau HP dia lu copet, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya mati gaya. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif Indonesia. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Ciao.